Let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Hai, selamat pagi. Welcome back to my channel. Kali ini aku berada di salah satu penginapan di Prigen, yaitu Limas Hotel. Dan ini aku berada di lantai 2 kali ya. Ya. Jadi dia menurun gitu, kalau dari depan hotel itu tangganya menurun ya. Jadi menurun. Nah, ini kamar aku ya. Ini room standar, harganya 145.000 dan nggak ada air panas. Buat teman-teman yang budgetnya minim ya bolehlah ya stay di sini, sekedar cari suasana dingin, apalagi buat yang tinggal di daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, itu kan panas gitu ya. Kalau weekend bisalah sesekali nikmati suasana dingin gitu. Oke, dan kebetulan nih di lantai ini masih banyak kamar-kamar yang kosong ya. Aku sengaja pilih ini karena apa ya, tenang sih. Sebelum penginapan ini banyak penginapan-penginapan dan itu ramai banget, ada karaoke juga di situ. Jadi aku sengaja kesini cari ya suasana yang tenang. Padahal ini weekend tapi sepi sih kalau menurut aku. Banyak room yang kosong. Ini aku mau naik ke atas ya supaya bisa lihat view lebih jelas lagi, lebih bagus lagi seperti apa ya kalau lihat dari atas. Ada tangga nih di samping taman kan. Oh, ini restorannya, guys. Ini restorannya nih. Sepi banget sih, banyak banget room yang kosong ya, mungkin karena di sini persaingannya juga lumayan ya, banyak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih view dari sini, dari restorannya. Tuh gunungnya sudah mulai tertutup awan ya. Kalau tadi pagi jam 7-8 itu masih kelihatan biru gitu, jelas gitu gunungnya. Ini sudah jam 10. Terdengar suara air gitu. Sepertinya kali, saya nggak lihat kalinya di mana gitu. View-nya bagus banget guys dari sini. Oke, kita cek roomnya seperti apa. Mungkin teman-teman pengen tahu ya roomnya kayak apa sih gitu. Ya, kalau harga standar ya jangan berharap roomnya oke gitu ya. Ya, ini buat teman-teman yang budgetnya low budget gitu, tapi pengen setidaknya pengen rehat dengan nyaman, dengan suasana dingin gitu. Karena aku juga gak sengaja untuk stay di area sini, tapi karena memang merasa udah capek banget selama seminggu atau hampir 2 minggu lah ya, aku kerja keluar kota terus dan nyetir terus, jadi aku pengen suasana yang tenang kayak gini. Habis on duty, habis kerja, aku langsung tembus ke Pasuruan. Ini roomnya kayak gini. Nah, ini room standar. Ini lampunya udah nyala gitu ya. Tempat tidurnya standar aja, pakai ya spring bed busa gitu. Jangan berharap empuk banget. Harga segini ya udah alhamdulillah bisa stay gitu ya. Ini kamar mandinya. Ini untuk ada, terus ini buat taruh-taruh apa lagi gitu ya. Sini buat taruh-taruh barang juga. TV-nya masih TV tabung nih guys. Tapi nggak pakai juga TV-nya, buat aku sih nggak masalah. Nggak ada kaca di sini. Ada kursi juga, kursinya aku taruh di luar. Kursi sebelah sini, jadi ya nice, lumayan gitu sambil duduk di sini ya, bisa nikmatin view ya, kesegaran pegunungannya, udaranya juga masih seger. Dan kalau nggak pakai air panas berasa kayak mandi es batu. Kalau jam segini sih masih udah agak apa ya, udah nggak begitu dingin. Tadi jam 6 aku mandi dingin banget, apalagi semalam kan aku masuknya ya, check innya itu dingin banget, jam 9 malam baru mandi.
Ya oke gitu aja guys, untuk review roomnya kayak gini aja. Ya, kita dapat breakfast juga tadi, nasi goreng. Oke nih aku mau check out ya, karena habis ini aku mau explore wisata Pigeon. Oke kita naik lagi. Nih guys, banyak kamar yang kosong nih, depan restoran juga. Nah jadi rumahku tuh tadi kan dari sini ke bawah situ tuh. Oke ini kita naik tangga lagi untuk menuju ke reception sama parkir mobil situ. Oke ini guys, ini receptionnya. Kita lihat cek ya di sini lantai. Jadi pel-pel gitu ya. Nah ini check out. Oh ini tangga menuju ke restorannya. Parkirannya nih. Nah terasa di sana. Oh ini ternyata sebelumnya bagian dari OYO guys, tapi kayaknya udah gak kerjasama dengan OYO ya. Nah kalau kalian lupa bahwa makanan atau cemilan bisa beli di sini juga ada. Tenang sih di sini. Nah itu nama hotelnya, Hotel Limas ya. Jadi kita dari sana. Ya, itu kan banyak tuh penginapan guys. Untuk bisa ke hotel ini, patokannya adalah pintu masuk Air Terjun Kakek Bodo. Itu masuk satu ya. Itu sebelah kanannya itu ada jalan, jalan naik ke atas, jalan kecil gitu. Ya cukup dua mobil sih, sempit gitu ya. Itu di situ. Jadi tinggal lurus aja dari daerah situ tuh banyak banget, kanan kiri tuh penginapan semua. Kalian tinggal pilihlah mana yang cocok buat kalian ya. Oke guys, gitu aja. Aku mau lanjutkan perjalanan. Habis ini kita mau ke Pintu Langit Pasuruan ya. Mau ngopi di situ sambil makan siang juga. Ya, thanks yang udah nonton videoku, yang belum subscribe monggo di subscribe dan jangan lupa like, komen ya. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke. See you on my next video. Bye bye guys.